bertemu kembali. Sebelum ke perkembangan selanjutnya, kita ke Met Malaysia bagi mendapatkan laporan cuaca semasa bersama pegawainya Rashdan Amirul Ashraf Ruslan. Silakan Rashdan. Baiklah, assalamualaikum dan salam hormat kepada semua penonton. Kita mulakan informasi cuaca pada petang ini dengan melihat kepada carta angin semasa. Dapat diperhatikan ketika ini, angin masih lagi bertiup dari pelbagai hala dengan kelajuan yang agak sederhana sekitar 20 hingga 30 km sejam. Namun demikian, di kawasan Laut China Selatan ketika ini, angin masih lagi bertiup dengan kelajuan yang agak kencang sekitar 40 hingga 60 km sejam. Oleh yang demikian, Met Malaysia masih lagi mengekalkan amaran angin kencang dan laut bergelombang peringkat pertama dan juga kedua melibatkan kawasan-kawasan yang berwarna berkenaan, yang mana keadaan ini akan berkuat kuasa sehingga ke 4 Disember nanti. Oleh itu, keadaan ini adalah amat berbahaya untuk aktiviti menangkap ikan, bot-bot kecil dan perkapalan serta aktiviti pantai dan sukan laut. Baiklah, kita beralih pula untuk melihat tinjauan cuaca semasa pada petang ini. Dapat diperhatikan ketika ini, hujan lebat kini sedang berlaku di satu dua tempat melibatkan kawasan di sekitar pesisir pantai Kelantan dan juga Terengganu. Termasuklah di sekitar Johor, Selangor, Perlis dan juga pedalaman Semenanjung, yang mana kami jangkakan keadaan hujan ini akan beransur pulih menjelang awal malam nanti. Bagi tinjauan cuaca semasa di Sabah dan Sarawak pula, dapat diperhatikan ketika ini, hujan lebat kini sedang berlaku di satu dua tempat melibatkan bahagian Kudat dan juga pedalaman di Sabah, termasuklah di sekitar bahagian Limbang dan juga Kuching. Keadaan hujan yang sedang berlaku ketika ini dijangka akan beransur pulih dalam sedikit masa lagi. Baiklah, sekian sahaja informasi cuaca pada petang ini. Dapatkan maklumat cuaca terkini dan sahih melalui aplikasi My Cuaca atau boleh ke laman sesawang kami di www.met.gov.my. Sebelum berpisah, kita ikuti tinjauan cuaca bagi bandar-bandar utama di Malaysia. Sekian, Assalamualaikum.